pemirsa, ya sudah ada 5 target di sini. Tadi beberapa temannya ikut, cuman katanya diwakilkan saja. Iya. Oke, kalau begitu di tangan para target kita sudah ada mangga asem, ya. Rules-nya adalah kalian mendapatkan waktu 3 menit masing-masing dan siapa yang bisa makan mangga paling banyak tanpa ekspresi, dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Kalau begitu kita countdown ya. Waktu 3 menit dimulai dari 3, 2, 1. Let's go. Come on. Ayo, tanpa ekspresi. Tanpa ekspresi. Ayo. Coba ya. Lihat ya. Ayo, supporter boleh semuanya semangatin supporternya. Ayo. Come on. Ayo, pasti bisa. Wow, enak sekali ya. Sepertinya makan mangganya banyak sekali, oke? Okay. Ya. Ini ada ekspresi nggak? Oke, okay, kita lihat satu-satu kru kita akan menghitung semuanya. Walaupun agak seret, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting ingat, taruhannya adalah 5 juta rupiah. Kita lihat ya, sebentar lagi waktunya akan habis. Sedangkan mangganya masih banyak ini. Kita lihat mangganya masih banyak, oke? Okay. Ayo semuanya pasti bisa. Sedikit lagi, 10 detik lagi. Oke, okay. 5, 4, 3, 2, 1, waktunya habis! Kita lihat dulu semuanya, oke, habisin yang ada di mulut sekarang, sudah habis. Ini sisanya 1, 2, 3, oke, sisa 3. Ini juga biji, berarti sisa 2. Ini biji juga, sisa 0. Oh, sisa 0, mbaknya, oke. Ini biji semua? Enggak. Oke, thank you mbaknya. Ini mangga? Ini biji ya? Oke, sisa 1 berarti. Nah, ini biji semua ya? Oke, berarti sisa 0. Oke, kalau begitu pemenangnya siapa? Oke, yang mbak ini dengan Mbak Vera. Sweet ya, oke. Kita mau sweet. Oke. Semangatnya. Thank you juga semua yang di belakang. Thank you so much. Nyangka nggak? Nggak. Oke, Mbak Vera, kamu beli apa aja? Aku mau beli emas. Mau beli emas. Aku beli skincare. Skincare. Aku beli elektronik. Langsung aja tangannya ya. Vera, kamu berhak mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Kalau begitu cara mainnya gampang sekali, kamu akan mendapatkan 5 juta dan waktu kamu adalah 10 menit. Kalau 5 juta nggak habis, maka itu akan kembali ke kantong saya sebagai Mr. Money. Kalau begitu saya panggilkan Bang Resi, ini adalah pengamanan kita. Kamu akan ditemani oleh Cynthia sebagai timekeeper dan juga Bang Resi untuk pengamanan kamu. Waktu 10 menit dimulai dari 3, 2. Jadi di sini kompak banget mereka pemirsa. Yang kita lihat skincare pertama itu sangat penting untuk perempuan. Mungkin di sana ada lipstick, ada toner, ada mungkin buat facial. Nanti kita lihat belanja apa aja ya. Mas, buat kamu apa buat mama? Buat mama aja. Ayo buruan aja. Ini kalung aja enggak apa-apa. Bapak cepetan struknya mana? Ini mana? Ayo. Berapa?
8. Oke, dihitung dulu, ayo cepat, cepat. Saking hebohnya, saking kagetnya sampai tali sepatunya itu nggak sempat diikat, oke? Okay? Coba. Berapa kok? 1,5 juta. 1,5 juta belanja apa? Halo. Terima kasih kok. Oke, okay, kita lanjut ke toko selanjutnya. Come on. Sana. Oh itu tuh dia. Sisa uangnya berapa? Karena tadi kan rencananya katanya mau beli TV ya, atau mungkin peralatan rumah tangga elektronik lainnya. Kita lihat apakah berhasil masuk ke dalam sistem atau tidak masuk dan tidak sah. Oke, kita lihat dulu seperti apa. Come on. Oke, nanti kembaliannya. Oke. Sisa uang berapa? 200. Wah, sayang banget. Tadi harusnya kamu ambil lagi. Yang lain itu sudah apa? Kamu happy? Happy. Oke. Mana Mbak kembaliannya? Oke, kembaliannya udah. Jadi kita langsung aja ketemu sama Jeju ya untuk review barang-barang ini. Terima kasih ya, Mbak. Yeay!
Waktunya sudah habis, sudah selesai. Gimana perasaannya, happy? Happy banget, Kams. Tipu capek, ya ampun, kebayar lelahnya. Oke, kalau begitu kita review aja barang apa saja yang sudah dibelanjakan, oke? Okay? Dimulai dari apa dulu nih? Mas dulu. Mas tadi dulu. Mas. Itu tadi hadiahnya ada dua, itu buat siapa? Buat kamu lagi. Oh. Kita kembar. Kalau begitu kita lihat emasnya. Ini emas. Wih, kalung ya. Kalung dong. Itu buat siapa? Buat mama. Tadi beli cincin, tapi aku beliin kalung aja. Oh, beliin kalung aja buat mama. Oke. Oke, kalau begitu selanjutnya apa? Tadi skincare. Skincare ya. Ini skincare. Saya buka ya. Sobek aja, Kak. Nah, ini dia. Skincare. Ini apa aja skincare-nya? Ini emang skincare rutin kamu? Iya, betul. Ini Korea ya? Itu Korea, brand Korea. Wih, annyeonghaseyo, bangamsumida. Ini apa nih? Ada maskara. Betul, maskara aku habis. Oh gitu. Oke, selanjutnya apa? Ada ini serikaan. Buat kosan nih, Kak. Oh, ini serikaan. Oh, di kosan emang nggak ada serikaan. Ada, tapi udah agak rumah. Oke, selanjutnya apa lagi? TV, Android TV. Dong. Buat di kosan apa di rumah? Buat di rumah. Oh, di rumah. Buat mama. Luar biasa. Udah, ya. Udah, taruh lagi di bawah. Oke, taruh lagi ya. Jatuh gue bayar ya. Oke, kalau gitu sisa uangnya berapa? Sisa uangnya, coba lihat. 273.500. Oke, 273, iya masih banyak. Ini kalau misalnya bisa dibelanjain, mau belanja apa ini? Beras. Mau beras. Minyak. Buat ini ya, orang tua semua ya. Gini deh, karena saya Mr. Money itu sangat suka berbagi, murah hati. Apalagi ke orang tua ya. Apalagi ke orang tua. Sisa uangnya saya kembalikan ke kamu. Terima kasih, Kak. Mudah-mudahan jadi happy. Bisa beli sembako ya. Sembako ya. Thank you. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Makasih ya. Banyak ya, Kak. Kaget banget, itu aku dari kosan mau ke tempat kerja karena aku masuk siang, terus tiba-tiba aku disamperin, disuruh baca lirik lagu, dan aku disuruh nyanyi, disuruh ikutan game. Alhamdulillah rezeki. Terima kasih, uang kaget lagi untuk semua. Terima kasih MNC.